Keutamaan qobliyah subuh yang Nabi katakan lebih baik dari dunia dan seisinya, apakah yang dikerjakan di rumah atau di masjid? Jawabannya adalah hadis itu bersifat umum, tidak ditentukan tempatnya. Jadi secara umum sama, dua rakaat qobliyah subuh yang dikerjakan seorang hamba dapat seperti yang disebutkan di hadis, lebih baik dari dunia dan seisinya, menunjukkan pahala yang sangat besar. Akan bertambah besar lagi jika pelaksanaannya dia kerjakan di rumah. Jadi kalau ditanya mana yang lebih besar pahalanya, pada asalnya yang lebih besar pahalanya adalah yang dikerjakan di rumah, selama tidak mengakibatkan dia terlambat di masjid.